Peruntukan berjumlah RM1 bilion disediakan bagi tujuan pembekalan air bersih di Kelantan bermula tahun ini. Peruntukan berkenaan akan dilakukan secara tata kelola dan terus. Manakala dari segi operasi pula, diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Sebagaimana yang saya nyatakan, mengikut apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tata kelola dan libat urus secara telus. Itu dari segi operasional kita serahkan kepada Kementerian Keuangan. Sebelum ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kata Kerajaan Perpaduan telah mengambil pendirian untuk menangani masalah berkaitan bekalan air untuk pengguna di Kelantan dan perlu diselesaikan tanpa mengira fahaman politik.